Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamna fa'ilu min fi darin amin. Wa sadisuha, dan yang keenamnya orang yang lagi haid haram qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi kalau lagi haid, lagi nifas, haram baca Quran. Ini untuk orang perempuan. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, fi Tibyani dalam kitab At-Tibyan, sawa'un kana ayatan aw aqalla minha, sama saja adalah ayatnya cuma satu ayat atau kurang dari satu ayat, setengah ayat, haram dia baca Quran. Wa yajuzu lil junubi wal haidi, dan boleh bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, ijra'ul Qur'ani ala qalbihi, menjalankan Al-Qur'an atasnya, di dalam hatinya, di dalam hati keduanya. Jadi kalau bacanya di hati aja itu boleh, baca Qur'annya di hati aja boleh. Min ghairi talafuzin bihi, dari tanpa melafazkan dengannya, dengan Qur'an boleh. Wa yajuzu, dan boleh lahuma, bagi keduanya, orang yang haid dan nifas, an-nazru bil mushafi, melihat pada mushaf. Jadi kalau melihat aja enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu baca, jadi di mulut, pegang apalagi. Wa imraruhu, dan boleh menjalankannya, alal qalbi, di hati. Ya, bacanya di hati boleh. Yang enggak boleh di mulut, sekalipun kelemit-kelemitan doang. Wa ajma'al muslimuna, dan sepakat oleh orang-orang muslim, ala jawazi tahlili, atas boleh tahlil. Ya. Jadi boleh orang lagi haid tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalau bisa sih rutinin gitu. Kenapa? Karena enggak boleh baca Quran dia. Iya. Enggak boleh sembahyang dia. Gantiannya itu dah. Watasbihi, dan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Watahmidi, dan tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh itu. Watakbiri, dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Bahkan kalau bisa jangan kagak. Ya, ya. Karena dia dalam keadaan ya kotor, dan tidak boleh dia baca Quran, enggak boleh sembahyang. Kalau kita enggak ngapa-ngapain ini perempuan, ya sembahyang kagak, baca Quran kagak, ya tahlil kagak juga, tasbih kagak juga, tahmid kagak juga, takbir kagak juga, salawat Nabi kagak juga. Isinya apaan kira-kira? Ya isinya apaan kira-kira? Jadi jangan sampai enggak, jangan sampai kosong. Wa ghairi zalika, dan lain demikian, minal azkari, daripada zikir-zikir junubi wal haidi, untuk orang-orang yang, untuk orang yang junub dan haid. Qala ashabuna, berkata oleh ashab kami Syafi'i,
wa kaza idza qala li insanin, dan seperti ini apabila keduanya orang yang haid dan junub berkata li insanin kepada manusia, dia ngomong sama orang, khuzil kitaba bi quwwatin, ngomongnya begitu, khuzil kitaba bi quwwatin, ngomongnya sama orang, ini kan Al-Qur'an tapi diajak dibuat dialog sama orang, ambil olehmu Al-Qur'an dengan kuat. Nah, wa qusida bihi ghairu qur'ani fa huwa jaizun, dan dimaksudkan dengannya dengan bacaan tadi khuzil kitab bi quwwatin akan selain Al-Qur'an fa huwa jaizun, itu boleh. Kalau dia maksudkan itu bukan Qur'an, boleh. Khuzil kitab bi quwwatin, boleh. Dia maksudkan bukan Qur'an. Wa kaza ma asba'u, dan seperti ini apa-apa yang menyerupai akan dia. Dia mau angkat sesuatu, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dia maksudkan bukan Quran, boleh zikir dia maksud. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Boleh. Qalu, mereka berkata, wa yajuzu lakuma, dan boleh bagi keduanya, orang yang sedang haid, orang yang sedang ya junub, boleh ayyakula, bahwa dia berkata inda rukubid dabati, ketika mengendarai kendaraan, subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lewatannya. Wa yajuzu lakuma, dan boleh bagi keduanya ayakula, bahwa dia berkata indal musibati, ketika ketimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apa aja, orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu enggak apa-apa. Mati lampu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini sorak ya. Mati lampu, ya hidup lagi, hore. Alhamdulillah gitu. Hidup lagi alhamdulillah, mati innalillahi. Ya. Iza lam yuksadil Qur'an, apabila tidak dimaksudkan Al-Qur'an. Wokok, jadi kalau dia maksudnya Al-Qur'an enggak boleh. Waqala ashabuna al-khurasaniyuna, berkata oleh ashab kami al-khurasaniyun. Ya. Al-khurasani ini adalah dikatakan ashab kami ashabu syafi'i. Jadi sebelum ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dulu mazhab syafi'i ya, itu ada dua aliran, namanya Al-Khurasaniyun sama Al-Iraqiyun. Jadi Imam Syafi'i itu adalah seorang mujtahid mutlak. Beliau ahli dalam fikih, beliau ahli dalam usul fikih. Jadi beliau ahli dalam produk, beliau juga ahli dalam metode. Jadi kalau fikih itu bahasanya produk, hasil. Kalau usul fikih itu bahasanya ya metode, cara usul fikih. Maka oleh karenanya beliau banyak digandrungi mazhabnya Syafi'i, dan beliau selalu mengadakan rihlah, perjalanan ya, untuk berdakwah. Yang kita kenal ada mazhab beliau, ya mazhab kita Syafi'i ya, terkenal dengan kaul qadim, kaul jadid. Itu kaul qadim ketika beliau masih berada di Irak. Kaul jadid ketika beliau sudah berada di Mesir. Itu perjalanan rihlah beliau dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan paham beliau. Ya.
Sehingga dalam perjalanan itu, ya, yang beliau sebarkan itu adalah di situ muridnya. Di antaranya di Khurasan. Jadi ada orang-orang Khurasan itu, murid-murid beliau yang terkemuka di situ. Kemudian di Irak ada murid-murid beliau yang terkemuka di situ. Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, murid-muridnya mengembangkan. Jadi mazhab-mazhab yang sekarang ada itu adalah berkat daripada, pertama Imam Syafi'i udah pasti tentu, berkat daripada murid-muridnya yang selalu mengembangkan. Murid-muridnya ngembangin. Begitupun sama kita di sini, memang kalau ada kiai, dia punya guru, gurunya punya kitab, kitabnya dicetak terus sama muridnya. Ya, dikembangin sama muridnya. Itu bisa populer tuh. Kemudian adalah di situ yang namanya ya wilayah Khurasan, ada ulama-ulamanya di situ. Nah, dinamakan dengan Al-Khurasaniyuna, jadi orang-orang Khurasan bermazhab Syafi'i. Kemudian di Irak Al-Iraqiyuna, itu murid-murid Imam Syafi'i sepeninggal Imam Syafi'i. Berjalan terus ada dua pendak pemahaman ini. Ya, kan kita gitu punya guru kan, ya orang masing-masing tuh. Ya, ada kelompok gurunya meninggal kan berkelompok-kelompok tuh. Nah, kemudian setelah itu perjalanan berlalu, lahirlah Imam Rafi'i pertama. Kedua, lahirlah Imam Nawawi. Nah, kedua ini ya, walaupun kita lihat sekarang berbeda, Imam Rafi'i begini, Imam Nawawi begini, tapi satu beliau itu. Ada yang sepakat, ada yang sepakat ya. Imam Nawawi itu beliau menyerahkan kitabnya Imam Rafi'i. Walaupun beliau banyak berbeda dalam banyak hal. Ya. Tapi beliau Imam Nawawi walau berbeda dengan Imam Rafi'i, beliau hormat kepada Imam Rafi'i. Buktinya beliau mensyarahkan kitabnya. Jadi berbeda tapi tidak mencela, bahkan mendukung, disarahin kitabnya. Nah, setelah udah ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ini mazhab Khurasan, mazhab Iraqin tidak tampak lagi. Udah, makanya enggak tahu gitu kan. Yang kita tahu Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Karena Imam Rafi'i, Imam Nawawi, beliau mengumpulkan tuh pendapat-pendapat ulama. Nah, kemudian kesini-kesini ada lagi hebat muridnya, cucunya daripada itu. Siapa? Yaitu Fathul Mu'in. Itu kalau kita lihat kitabnya Fathul Mu'in, itu beliau satu kan, beliau di situ beliau rincikan pendapat-pendapat gurunya di situ. Pendapat gurunya, gurunya. Makanya Fathul Mu'in terkenal sekali itu. Masya Allah. Beliau bawa nama guru-gurunya, beliau rangkum di situ pendapat-pendapat gurunya, beliau bikin kitab model-model daripada gurunya. Makanya turun setelah itu Imam Rafi'i turun ke bawah, ya. Imam Rafi'i, Imam Nawawi turun ke bawah. Ya, di situ ada Ibnu Hajar. Ya, Imam Ramli. Itu gelombang kedua katakan tuh. Pertama Imam Syafi'i, ketiga katakanlah ya. Maksudnya dari segi muridnya. Dari segi murid-muridnya. Atau bisa juga ketiga murid-muridnya dari Khurasan, Iraqi, kemudian Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kemudian di bawahnya lagi Imam ya Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Nah, bawahnya lagi sekarang ini Fathul Mu'in. Coba mana tenaran Fathul Mu'in sama ya apa? Fathul Wahab. Fathul Mu'in yang terkenal. Nanti boleh jadi di bawahnya ada lagi tuh. Iya. Masya Allah, ini artinya Pak, ini luar biasa perkembangan ilmu.
terus berjalan. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i menjadi terkenal itu oleh murid-muridnya yang bawa, dikembangin oleh muridnya pemahaman Imam Syafi'i, dan dibikin beliau metode cara pandang Imam Syafi'i dalam menyikapi segala persoalan. Kan enggak semua masalah-masalah dicatat di dalam kitab. Namanya ada fikih manhaj Syafi'i. Fikih manhaj Imam Syafi'i. Jadi enggak ada ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab, tapi beliau menulis metodenya. Jadi para ulama memutuskan itu berdasarkan metode Imam Syafi'i. Nah, itu sedikit tentang Al-Khurasan. Ya biar kita tahu, Pak. Ya biar kita tahu, oh begitu ya perkembangannya. Wa yajuzu, dan boleh, ayyakula, bahwa dia berkata, inda rukubid dabati, ketika mengendarai kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami ini kendaraan ini, dan tidaklah kami sebelumnya mutiqina, muqrinin ay mutiqina, ya, menguasai. Tidaklah kami sebelumnya dapat menguasai, dan sekarang bisa dikuasai. Nah, ini enggak apa-apa baca ini. Jadi Allah yang bisa kuasain, Pak, kita naik kendaraan. Sama, bukan hanya kebo, bukan hanya sapi, motor itu kita kuasain juga itu. Mobil kita bisa kuasain. Coba yang kagak bisa naik mobil. Naik mobil, yo. Kalau kagak nubruk, berarti apa? Enggak diberi oleh Allah kuasa. Enggak diberi sama Allah kuasa. Dulu saya baru-baru bisa naik mobil, itu naik ini apa, jembatan ini tuh, Kopro. Allahu Akbar ya Rasulullah. Itu yang naik keluarga semua, mama juga ikut juga tuh. Itu orang perempuan semua teriak, wow. Kalau mati bareng-bareng itu. Kenapa? Siapa yang bisa nundukin itu kendaraan? Allah. Allah. Besokannya pergi ke puncak. Kenapa saya lakukan itu? Karena yang ngajarin saya tuh, Pak, kan dia di intercon aja. Dia enggak kasih kalau saya jalan ke jalan raya. Dia sayang, dia takut ngapa-ngapa. Yang ngajarin saya Bang Yadi sama Cingmit. Dua-duanya enggak kasih. Waduh, gimana caranya nih? Kebetulan saudara mau pergi ke puncak. Akhirnya saya ngikut dah. Sekedar beritahu kalau saya udah bisa. Kalau sekarang mah enggak mau lagi saya. Ya, banyak yang disuruh. Ya. Jadi kadang kita perlu juga memberitahu, ya, memberitahu kebiasaan kita hanya sekedar, ya, untuk menghilangkan kekhawatiran. Wa inna du'ai, dan ketika doa, enggak apa-apa orang head baca ini, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Ini kan Quran. Ya, buat doa enggak apa-apa. Iza lam yaqsid bihil Qur'ana. Apabila dia yang baca, ya, tidak bermaksud dengannya akan Al-Qur'an. Qala Imamul Haramain, berkata oleh Imam Haramain, wa in qala al-junubu bismillahi walhamdulillahi fa in qasara al-Qur'ana asa. Dan jika berkata oleh orang yang junub bismillahi walhamdulillahi, maka jika dia bermaksud akan Al-Qur'an, asa, maksiat. Wa in qasada zikra, dan jika dia bermaksud zikir, aw lam yaqsid syai'an, atau dia tidak bermaksud akan sesuatu pun, lam ya'sam, maka enggak dosa. Jadi bagaimana niatnya? Jadi niat itu sangat berpengaruh, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya berusaha kita lurusin niat. Sama ngaji pun kayak begini, Pak, Ibu, Bapak sekalian, Bapak Ibu. Jangan sampai salah niat.
kita datang dari rumah niatin karena Allah Ta'ala, bukan karena enggak enak sama tetangga, sama si anu, sama si pulan, jangan ya, sayang-sayang. Wa yajuzu, dan bolehlah umat bagi keduanya, orang yang junub, orang yang haid, qira'atu manusikhat tilawatu, membaca apa yang telah dihapus bacaannya. Ya. Ya, nih, apa nih? Kasyekhu, ya. Asyekhu wa syekhatu iza zanaya farjumu huma albatata nakalan minallahi. Ini adalah ayat yang sudah dihapus, ya, nasakhnya sudah dinasakh teksnya, tapi hukumnya masih ada. Asyekhu artinya laki-laki penzina, wasyekhatu perempuan penzina. Jadi laki-laki asyekhu ini tua, ini umur udah tua, dan maksudnya apa? Udah nikah. Laki-laki yang sudah nikah, perempuan yang sudah nikah, iza zanaya, apabila dia berzina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Jadi disuruh apa? Rajam, dimatiin, Pak. Ditimpa pakai batu yang enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Emang kenapa? Kalau terlalu besar, kata ulama, keenakan, cepat matinya. Dan jangan terlalu kecil. Emang kenapa? Jangan terlalu kecil, kata ulama, lama matinya. Jadi batunya yang sedang-sedang aja, kata ulama, batunya. Ya, kalau kita baca dalam kitab fikih, ya, jangan lebih lebar dari genggaman kita, jangan lebih kecil. Jadi segenggaman kita. Berarti segenggaman nih, masuk nih ya. Ya. Batunya kayak begini. Yang lewat timpa, atau di situ timpa. Timpain sampai kapan? Sampai mati. Ini jeleknya dosa zina. Jeleknya zina. Zina ini yang dimaksud zina adalah zina yang udah kawin. Namanya zina muhsan. Yang belum kawin ghairu muhsan. Makanya hukumannya dirajam sampai mati. Kenapa? Karena merusak keturunan. Karena jelek. Iya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zani. Nih, penzina laki-laki yang udah kawin, penzina perempuan yang udah kawin, ya, berarti dia sama-sama udah kawin nih. Bahasa sekarang namanya apa? Selingkuh. Jadi jelek sekali hukumannya. Enggak bisa dimaafin, langsung aja dihukum. Dihukum. Farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Albatata, enggak boleh enggak. Ya, albatata enggak boleh enggak, bahasa kita tuh. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Jauhin kita dari seperti perbuatan ini. Jauhin sejauh-jauhnya, jangan sampai. Na'udzubillah. Intaha qaulu Nawawi radhiyallahu anhu, selesailah perkataan Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Sampai sini aja. Allahu a'lam.